Momen haru terlihat kala Verdi Sambo dan sang istri Putri Chandrawati selesai melakukan rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Saat hendak keluar dari rumah dinasnya, Putri tampak beberapa kali mencium pundak Verdi Sambo. Verdi Sambo pun tampak ingin membalas perlakuan dari sang istri tersebut. Diketahui rekonstruksi tersebut selesai digelar sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat pada Selasa 30 Agustus 2022. Kala itu Putri tampak memegang lengan dan mencium pundak suaminya. Adegan itu diperlihatkan tepat di depan pagar rumah dinas yang ditempati Verdi Sambo saat menjadi Kadiv Propam Polri. Dari gerak tangannya, Putri Chandrawati seolah memberi kode agar sang suami kuat menjalani proses hukum. Putri juga terlihat beberapa kali mencium pundak sang suami. Verdi Sambo pun merespon dengan memalingkan wajah ke kiri. Ia berusaha mengasihi Putri dengan menempelkan bagian pipinya sekenanya ke kepala sang istri. Terlihat wajah Verdi Sambo berusaha menahan tangis. Sementara Putri sambil memegang lengan suaminya meletakkan dagunya di pundak Sambo. Bukti perhatian dan sayang Putri Chandrawati juga diperlihatkan dengan memakaikan masker kepada Verdi Sambo. Sebelumnya Verdi Sambo juga sempat memeluk dan mencium kening Putri. Hal itu dilakukannya kala mereka meragakan adegan di lantai 3 rumah pribadinya. Diketahui keduanya memang sudah tak saling bertemu selama 24 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Kala itu Putri sempat ingin mengunjungi Verdi Sambo saat ditahan di tempat khusus namun tak diperbolehkan. Sehingga ini menjadi kali pertama keduanya dipertemukan lagi. Putri juga terlihat beberapa kali mencium pundak sang suami. Verdi Sambo pun merespon dengan memalingkan wajah ke kiri. Ia berusaha mengasihi Putri dengan menempelkan bagian pipinya sekenanya ke kepala sang istri. Terlihat wajah Verdi Sambo berusaha menahan tangis. Sementara Putri sambil memegang lengan suaminya meletakkan dagunya di pundak Sambo. Bukti perhatian dan sayang Putri Chandrawati juga diperlihatkan dengan memakaikan masker kepada Verdi Sambo. Sebelumnya Verdi Sambo juga sempat memeluk dan mencium kening Putri. Hal itu dilakukannya kala mereka meragakan adegan di lantai 3 rumah pribadinya. Diketahui keduanya memang sudah tak saling bertemu selama 24 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Kala itu Putri sempat ingin mengunjungi Verdi Sambo saat ditahan di tempat khusus namun tak diperbolehkan. Sehingga ini menjadi kali pertama keduanya dipertemukan lagi. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.